sekarang lagi berada di AGM Fatmawati dan bersama Pamukti. Pamukti mau ngasih tahu tentang jenis-jenis kasur dan kesesuaiannya dengan pengguna. Ya. Apa aja sih Pak? Jadi AGM Fatmawati ini salah satu channel kita terbaru yang ada di Jakarta Selatan. Menjual brand-brand dari PTTAP, yaitu ada Tinfoil, ada Serta, ada Tempur, kemudian ada Florence. Nah, kita memang mendesain kasur-kasur kita berdasarkan karakter tidur. Karena karakter tidur itu biasanya terbagi menjadi dua, yaitu ada yang side sleeper ataupun yang back sleeper. Side sleeper itu yang biasanya tidur miring biasanya. Nah, kalau yang back sleeper yang tidur telentang. Jadi mostly dari waktu tidur adalah dia kebanyakan telentang kalau back sleeper. Nah, menurut ilmu tidur atau ilmu matras itu adalah bahwa kalau biasanya back sleeper itu lebih cocok dengan yang firm, dengan yang lebih agak keras gitu. Kalau yang side sleeper itu lebih cenderung lebih cocok pada yang lebih empuk atau soft. Jadi kita membagi comfort level dari kasur-kasur kita. Semua brand itu ada 3 bagian. Pertama adalah yang soft, yaitu yang memang empuk, yang untuk cocok bisa sleeper. Kemudian orang-orang dari negara bule atau orang barat itu biasanya sukanya dengan kasur empuk. Kemudian ada yang firm itu yang agak keras. Jadi keras ini supaya memang orang-orang Asia biasanya suka dengan tidur yang beralaskan matras yang keras. Kemudian ada yang diantaranya adalah medium. Medium ini biasanya bisa supaya orang bisa menyesuaikan. Kadang-kadang dia suka yang empuk, kadang-kadang dia yang keras gitu. Jadi itu akan lebih adaptif lah istilahnya gitu. Nah, jadi memang kebiasaan tidur ini selalu kita coba untuk edukasi ke masyarakat supaya memang masyarakat tahu bahwa tidur yang baik atau tidur yang berkualitas itu sangat dibutuhkan, karena 1/3 dari hidup kita itu ada di tempat tidur. Ya kan, 8 jam dari 24 jam itu kita ada di tempat tidur. Nah, makanya itu bisa menentukan kesehatan kita, masa depan kita, kemudian kualitas dari hidup kita akan sangat bergantung pada pola tidur ataupun kesehatan tidur kita di samping makanan ataupun di samping olahraga. Oke, terima kasih Pak.